Baik, penyerahan selesai. Kami silakan maju kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang patut kita banggakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Cahyo Kumolo. Ini mungkin masyarakat tidak tahu apa artinya Cahyo Kumolo ini. Saya pernah berbincang-bincang dengan beliau, Pak Menteri, apa namanya atau apa artinya itu? Artinya, ini adalah sebuah batu yang bercahaya, batu yang bersinar, dan ini realita. Nama beliau dari sejak anggota DPR RI begitu bersinar di kalangan nasional, dan hari ini menjadi menteri beberapa kali, sangat sukses sesuai dengan namanya, Cahyo Kumolo, orangnya bersinar di NKRI. Kita doakan sama seperti Ibu Bupati, mudah-mudahan beliau sehat dan panjang umur. Beliau adalah seorang aparat yang atau pejabat yang bersih dan tegas. Beliau pernah bercerita anaknya ingin bekerja di sebuah perusahaan maskapai, minta rekomendasi dari beliau, beliau tidak memberikan rekomendasi, akhirnya anaknya tidak diterima di perusahaan maskapai tersebut. Sangat luar biasa, tidak aji bumbung beliau ini. Dan juga yang saya hormati Ibu Bupati Ambu yang barusan sudah menerima penghargaan, saya ucapkan selamat Ibu atas penghargaan yang diraih oleh Kabupaten Purwakarta. Karena penghargaan yang diraih oleh Purwakarta itu akan mengharumkan juga nama Jawa Barat. Juga yang saya hormati Korkopimda Kabupaten Purwakarta, dan juga dari Dirjen ADM Dukcapil Kemendagri, dan juga dari Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kemendikbud Republik Indonesia, Direktur PT Taspen, dan Pak Budiman Sujatmiko juga yang saya hormati, Wakil Bupati, hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, permohonan maaf tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak-bapak yang hadir pada kesempatan ini. Permohonan maaf Pak Gubernur tidak bisa hadir, Pak Menteri, beliau ada kegiatan sehingga mewakilkan kepada saya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dengan wakil yang hadir pada kegiatan kali ini. Atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya mengucapkan selamat dan juga merasa bangga dan terima kasih atas hadirnya Mall Pelayanan Publik. Karena insya Allah dan kami yakin, dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik dengan nama Madukara ini akan memberikan pelayanan lebih meriah atau lebih paripurna lagi dan lebih prima lagi terhadap masyarakat. Yakin akan lebih mudah setiap pelayanan, akan lebih cepat, dan juga insya Allah akan lebih murah. Dan ini merupakan tuntutan zaman. Kita harus mengadakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik tanpa meninggalkan hal-hal yang sudah baik, termasuk tadi memelihara kebudayaan dan adat istiadat Purwakarta. Kalau orang NU bilang al-muhafadatu bi qadimis shalih wal ahdu bil jadidil aslah, melestarikan hal-hal yang lama yang memang masih layak dan baik, dan mengadakan inovasi-inovasi yang terbaru yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini juga sesuai dengan harapan dan keinginan Pak Gubernur sebagai pimpinan di Jawa Barat. Beliau membuat sebuah visi dan misinya, yaitu inovasi, kolaborasi, dan digitalisasi. Dengan adanya hadir Mall Pelayanan Publik ini adalah ini sebuah inovasi yang sangat luar biasa. Kemudian tadi disampaikan beberapa instansi, pihak swasta juga hadir di sini untuk memudahkan. Ini adalah masuk dengan visi kami, yaitu kolaborasi pentahelik ABCGM. Dan juga saya yakin digitalnya
era gadgetnya di gedung ini tidak ditinggalkan, alias ada untuk memberikan pelayanan lebih cepat kepada masyarakat. Karena tuntutan hari ini digital dengan era 4.0 adalah bukan sebuah kemewahan lagi, tapi sudah menjadi kewajiban yang harus ada dalam setiap pelayanan publik ini. Jangan kalah dengan swasta. Hari ini inovasi-inovasi swasta untuk melayani masyarakat dengan tujuan benefit semakin hebat, semakin canggih. Kalau pihak pemerintah tidak mengadakan loncatan-loncatan teknologi, loncatan-loncatan inovasi-inovasi, kami khawatir pihak swasta akan mengalahkan kita, sehingga masyarakat lebih suka dilayani oleh pihak swasta daripada oleh pemerintah. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, kami yakin dengan hadirnya mall pelayanan publik ini ada salah satu inovasi yang sangat ditunggu oleh masyarakat. Selamat melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat. Sekali lagi, mudah-mudahan gedung ini bermanfaat, berguna khususnya untuk masyarakat Purwakarta, umumnya masyarakat Jawa Barat. Terima kasih Pak Menteri. Wallahul muwaffiq ila qawmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.